nggak boleh pakai komputer Benny. Penuh ah grupnya, enggak kok masih. ID grupnya ada di deskripsi, itu masih banyak kok. Emang harus di ACC kalau mau masuk grup. Kok ditinggal, udah penuh. Habis ini kok berapa kali, Mas Roni? Pakai HP apa bang? Aku pakai HP Poco Pen F1. Ganti commander malah digas. Lah, padahal udah lama lo aku nungguin. Grup 1 penuh bang. Dua kali ya bang. Apa kabar, halo Arkelite? Sehat kok. Hero nya bebas bang, jangan Egi. Janganlah, tergantung, kan namanya juga challenge ya. Kalau challenge harus bagus. Kita lihat combo temen-temen ini ya, combo temen-temen yang pro banget. Dia setting mage, tapi seperti biasa ya, kalau di early game masih belum kelihatan yang jelas apa. Ini mungkin assassin. Kalau ini kemungkinan mage atau dragon altar, tapi lebih jelasnya dragon altar sih. Karena dia ngumpulin Akai, udah dua sih. Habis ini pakai hero apa bang? Kalau Bini menang ambil dua jadi pemenang. Oke siap. Cara gabung grupnya gimana? Cara gabung grupnya ada di deskripsi untuk ID grupnya. Tinggal masuk aja di grup. Ini chat nggak bisa dipin ya? Chatnya nggak bisa dipin kah? Nggak bisa, anjir. Grup 1 dan 2 penuh bang. Iya habis ini ya. Habis ini aku bersihin ya. Bang gue mau ikut tapi gak paham combo yang bagus. Gak apa-apa, ikut aja. Mungkin menang. Kan lumayan dapat 50k kan. Kapan lagi ya iseng-iseng masuk YouTube dapat hadiah 50k. Gak ada syarat lagi. Enak banget kan. Kita lihat ya. Ini yang mau set assassin ada 1 2 3. 3 orang. Yang main dragon altar 1 orang. Kita lihat yang paling bawah aja. Di sini dia main lost track masih. Masih belum jelas sih tapi. Aku mau ikut grup bang. Cek di deskripsi ya. Ada bangsat syaratnya harus menang. Ya jelas lah. Kalau kalah ya nggak mungkin lah dapat hadiah. Kan pasti pemenang kan yang dapat. Aku jadi support IWS. Oke siap Zainurido, makasih. Berapa kali bang bisa dapat hadiah? Ya maksimal ikut 1 kali. Tapi ini untuk challenge 2 kali. Jadi ini 1 ya. Jadi nanti yang kedua. Sorry mas aku telat balik pegawai. Oke siap. Asesi bang gue mau ikut. Siap. Biar saya dulu. Habis ini commander apa. Tapi yang boleh, yang udah ikut gak boleh ikut lagi ya. Aku terserah Mas Roni sih. Dia masih main low streak ya. Oh bos kecap soalnya salah commander. Jadi dia udah terpaksa kalah.
banyak banget di sini yang setting assassin ya. Sekarang assassin lagi naik daun. Lagi-lagi assassin yang menangin. Habis ini ada lagi kan? Iya, habis ini ada lagi. Habis ini ada lagi ya. Kita lihat yang paling atas ya, dia pakai combo apa? Dia pakai Dragon Altar sih. Masih menyala-nyala ya Ekisabeth NVR, dia main assassin. Jadi di sini yang main assassin ada 3 orang. Elf, dia main elf kah? 5 GMP main elf. Kita lihat yang main elf. Kenapa dia harus ngambil Harith? Udah bagus sih, udah lumayan bagus. Challenge kedua, Commander Eva bebas. Aduh, harus punya Commander Eva dong baru bisa ikut. Iyalah, dia yang ngadain, Bang Roni Gunawan yang ngadain challenge, jadi dia yang nentuin ya teman-teman. Karena dia apa jualan diamond kan, jadi yang support kita itu Bang Roni. Jadi kalian yang mau beli diamond di sana murah-murah ya. Bang, lu mythic pen berapa sih? 8 ribuan. 8 ribu berapa gitu? 8.300 atau enggak tahu, pokoknya 8.000 lebih. Assassin L sama Empire. Oke. Okay. Oh, dia ngambil Harith buat ngaktifin Empire-nya. Kuat banget anjir. Kita lihat ya siapa yang padam di antara yang 100 ini. Oke, okay, NVR harus padam. Dia assassin udah dapet Zax. Zaxnya nggak diambil loh. Oh, dia lock tuh. Tapi sayangnya gold dia masih satu ya. Kalau menurutku sih udah bagus untuk hero yang dipasang, tapi dia untuk goldnya sangat jelek banget. Soalnya ini masih dibilang mid game ya. Bang, semoga lancar. Oke, makasih Remy Bang. Challenge Benny 1 AMA seru. Gak punya Eva gak bisa ikut dong Bang. Iya, kalau gak punya gak bisa lah. Tidur aja yang gak punya Eva. Bang tidur. Iya bentar, nanti ya, nanti. Nanti aku tidur. Kita lihat ya strategi yang dimainin di challenge kali ini. Shin dengan power tertinggi, dia main MM. Berarti ini combo klasik ya, combo klasik. Emang enak sekarang MM ya. Kalau nggak dapat kristal kan sama aja kan. Freya masih sakit loh.
them down. Gak kuat sih harusnya. Lawannya sama. Berarti di sini ada dua yang pakai MM. Assassin 3. Sedangkan di sini nggak ada yang keluar ya, nggak ada yang main wrestler juga. Bisa ikut Bang LD, bisa. Kalau mau ikut challenge masuk grup ya. Gak ikut turnamen Bang. Enggak, aku kan yang ngadain challenge kan, yang ngadain challenge berhadiah. Kurang satu assassin. Jadi bahaya banget ya buat GMP, karena ini udah masuk ke late game sih, awal late game ini. Karena dia masih 5 assassin, jadi nggak mungkin kuat ya. Harus tusun GMP. Oke, siap. NVR udah menang. Kita lihat yang combo yang paling unik di sini yang mana ya? Dragon Altar sih. Dia ngaktifin targetman dulu biar nahan, biar kuat. Musuh ngandalin Freya sini. Tapi kalau udah kesetun gitu Freya nggak bisa apa-apa, Pak. Langsung hilang, Pak. Kalah kan. Scene harus padam kali ini. Kita lihat yang bawah ya. Dia ngandalin Zax, oke. Ternyata dia main assassin sama safe shifter. Kurang 2 assassin berarti seharusnya udah bisa sih masuk Gushan sama masuk Ling. Udah 6 assassin. Gushannya, Gushan, apakah Gushannya nggak dimasukin? Halo Hendrik Wijaya, halo. Bus 3 Bang, kita lihat aja ya. Tergantung yang ngasih challenge sih, bukan aku yang ngasih challenge. Let me hear your applause. Mas, ini grup untuk, maksudnya grup pertandingan nanti gimana? Nanti tetap random kok, yang diundang di grup 1 sama 2, siapa yang cepet dia dapat aja, jadi biar fair. Hai Andika. Kita lihat yang paling bawah ya. Dia udah jadi 6mm. Freya-nya apakah MM? Kita lihat combo klasik ya. Tapi sayangnya kalau sekarang kan Popol Kupa nggak ada ya. Berarti nggak bisa langsung ulti untuk Freya-nya. Tapi masih sakit banget loh. Nama Empire nggak kuat ngelawan DA. Padahal full item udah, Natalia-nya udah bagus banget level 2. Udah di subbreak Bang, makasih. Halo DJ, halo, makasih. Hai, apa kabar? Baik.
Ilham. Makasih Ilham. Bang, menurut lo commander yang enak apa? Menurutku Egi 1 sama Remy 3. Bahaya banget ya buat Hyperstorm karena udah masuk late game banget tapi dia belum jadi 6 celestial. Dan dia lebih ngandalin ke Freya sih daripada Zax. Padahal yang jadi primadona sekarang Zax ya. Di sini Zax tanpa item sama sekali. Jadi untuk Hyperstorm harus tusun kali ini. Power terendah dipegang oleh Assassin. Karena di sini Assassin masih level 1 banyak ya. Kalau Ling level 2 sama Natalie level 2 beda lagi. 55. Udah naik lah lumayan. Tapi di sini Zax-nya Assassin ya, kita lihat damage-nya tapi masih level 1. Langsung mati Zax-nya. Ternyata Assassin nggak kuat di sini, jadi harus pulang. Bang, menurut lo sinergi yang enak buat nge-push apa? Kalau menurutku ada 3 sih. Assassin, 2 Celestial, 3 Dragon Altar. Malam, halo Rian bagus. Kita lihat ya. Dia udah bagus banget anjir. 6 assassin, 6 empire. Tapi dia enggak ngaktifin untuk combo andalan teman-teman sekarang, Shapeshifter. Apakah kuat ngelawan Dragon Altar yang sekarang ya? Kayaknya sih sulit banget, gak bakal menang pak. Gak bakal menang kayaknya. NVR harus tusun, nice. ACC oke siap. Turnamen ya bang? Bukan sih, bukan turnamen sih. Lagi ngasih challenge ke viewers aja. Nanti kalau menang lumayan ya, dapat diamond senilai 50k. Halo Rizky, halo. Kita lihat Freya ya. Freya masih jadi primadona sih kalau di Maxman. Gila pak, Freya-nya masih sakit aja pak. Kemungkinan yang bakal bertahan 3-2 ini sih. Yang bakal final round ya, nanti Egg Dragon Altar sama 6mm. Kalau ini kekurangannya menurutku satu sih. Dia nggak ngaktifin Shapeshifter ya. Karena itu combo yang sinergi yang paling OP untuk sekarang ya. Klantika Barca api. Kayaknya dia targetin counter assassin bakalan kalah ya bang. Assassin bakal kalah sih sama DA targetin, soalnya keras banget pak.
Nothing feels better than playing with blades. I don't give a damn if the world is against me. Kamu kedua MM. Dia masukin kenapa dia jual? Anjir, kenapa dia jual? Kenapa lebih mentingin Gatot daripada Aurora? Oh, Aurora udah ada sih. Tapi sakit banget, Pak. Freya MM, Pak. Gila, Shen. Shen harus kalah ya. Ini penentuan sih yang jadi juara siapa. Belum ngantuk bang, belum. Cara lu beli hero gimana, kok nggak kelihatan? Lah aku kan nggak main. Ini loh, aku nggak main teman-teman. Inilah aku share ya. Ini beda lagi nih ceritanya di comeback ini. Karena dia udah ngandalin Irithel ya. Sebelumnya Irithel tanpa item. Cloud-nya dipindahin ke Irithel ternyata. Oke, dia pindah. Menurutku yang menang bakalan nggak tahu sih, imbang ini. Irithel-nya mati, Irithel mati, udah kalah MM. Menurutku MM kalah sih ini. MM kalah. Pokoknya kalau hitter udah mati, MM gak usah, gak bisa ngapa-ngapain kalau core-nya mati, Pak. Yang menang langsung DM Instagram ya, buat screenshot ID-nya.